dan atur cara keselamatan ini mungkin berbeza dari pesawat yang lain. Sila beri perhatian yang penuh kepada anak-anak kapal di hadapan kabin. Ini tali kelidar anda. Untuk menggunakannya, masukkan hujung logam ini ke dalam kepala tali kelidar dan tarik hujung tali kelidar untuk mengetatkannya. Untuk membukanya, tarik pelekap logam pada tali kelidar anda. Jika isyarat tali kelidar dinyalakan, anda mesti kembali ke tempat duduk dan pasangkan tali kelidar dengan sempurna. Jika corong oksigen seperti ini terkeluar dari unit di atas anda, tarik corong oksigen dengan serta-merta. Serkupkan corong oksigen pada hidung dan mulut, pasang pengikat kepala dan bernafaslah seperti biasa. Anda mesti memakai corong oksigen pada diri sendiri dahulu sebelum membantu mereka yang di bawah jagaan anda. Pelampung keselamatan ada di bawah tempat duduk anda. Untuk menggunakannya, sarungkan dari kepala seperti ini. Sambungkan klip ini dan tarik pita ini hingga ketat. Semasa di pintu pesawat, gelembungkan pelampung keselamatan dengan menyentap pita merah ini ke bawah. Anda diingatkan sekali lagi supaya menggelembungkan pelampung keselamatan hanya bila anda berada di pintu pesawat. Pelampung keselamatan ada satu corong. Jika perlu, tiup seperti ini untuk menambah angin dalam pelampung. Lampu ini akan menyala semasa berada di dalam air dan whistle ini ditiup untuk menarik perhatian. Gelongsor keselamatan ada terdapat di semua pintu kecemasan. Sila beri perhatian anda kepada lokasi pintu-pintu kecemasan yang akan ditunjukkan oleh anak-anak kapal sekarang. Adalah diingatkan, pintu kecemasan yang terdekat mungkin berada di belakang anda. Semasa kecemasan, tinggalkan barang-barang anda apabila